Banyak uangnya. Sudah lama. Banyak uangnya. Sejak dia namanya Indurayu di TPR, kami tahu dia pusat-pusat. Tapi orang kami, orang polisi, orang-orang yang dikatakan situ. Sama seperti tikus-tikus seperti nasi itu. Karena Bapak Ibu adalah penegak hukum. Yang menindak, mana yang salah, mana yang benar. Ada dua laporan yang masuk. Satu ditindak dengan cepat, satu lagi dilama-lamakan. Dasar. Banyak uang. Itu terjadi. Satu ditahan, satu bebas berkeliaran. Itu terjadi. Apaan tuh? Ya kan? Apa itu namanya penegak hukum? Itu. Dan seharusnya ketika surat kami masuk ke sini, harapan kami orang yang berwenang yang berbicara di sini. Dan kami sangat berharap pada saat ini sebenarnya kami bertemu dengan pimpinan tertinggi di polisi. Polisinya takut. Tapi nyatanya ini perwakilan yang disuruh bicara dan bicara secara normatif supaya kami tenang, kami percaya dengan omong kosong dan kami pulang. Itu terjadi kan? Kami percaya pulang dan kami bercerita akan ditangguhkan, akan dibebaskan. Ternyata di sini ketawa-ketawa. Hati ketawa-ketawa. Itu terjadi. Di belakang kok ketawa-ketawa. Bayangkan istri bapak ibu yang mengalami hal itu. Amin. Bayangkan anak-anak dari bapak ibu tinggal di kampung-kampung. Amin. Yang mengalami hal itu. Amin. Apakah jadi polisi langsung seperti ini? Apakah tua bapak ibu langsung orang kaya? Bisa nyobakan jadi polisi? Coba pikir kembali di situ. Kami paham, Bapak Ibu sekalian melakukan pemanggilan dari pimpinan. Tapi harapan kami selaku penegak hukum benar-benar Bapak Ibu gerakan hati nurani Bapak Ibu masih sanggup bekerja dengan tindakan yang tidak adil, masih sanggup dengan seragam yang dibanggakan, seragam kepolisian, seragam penegak hukum, seragam aparat yang bangga berkeliaran di luar sana. Kami hormati dengan seragam itu, tapi nyatanya gini kualitasnya. Bangga, bangga di polisi, bangga kalau menerangkan keadilan. Kalau seperti ini, mending kami sewa hansip, mending kami sewa preman untuk mengamankan kami. Kalau gak bisa, artinya mending kami kerja keras, kami sewa preman mengamankan kami. Betul. Karena bukan satu dua polisi yang kami jumpai seperti orang ini. Di berbagai daerah juga seperti itu. Masih mau disimanungun seperti ini? Cobalah. Banyak di sini yang bukan gak bisa mengasuh polisi. Tapi coba polisi juga harus kembali mengingat apa kami sudah lakukan tugas kami dengan bang. Kalau memang mau menyelidiki, silakan selidiki. Silakan lakukan tugas bapak ibu sekalian. Tapi bukan secara timpang. Kalau mau menang, tahan dua-duanya. Kalau mau membebaskan, bebaskan dua-duanya. Tetap diselidiki. Harapan kami, kedatangan kami tidak sebagai radio rusak di sini. Karena kami akan datang lagi, kami berjanji kepada Bapak Ibu. Kami akan datang lagi dengan masa yang lebih besar. Ketika Bapak Ibu anggap kami radio rusak. Ketika Bapak Ibu anggap ini semua omong kosong. Ya. Kami berjanji, kami akan datang ke sini lagi, bahkan tidak di sini, tapi di dalam itu. Bagaimana caranya kita lihat nanti. Terima kasih. Baik buat teman-teman masih ada. Baik. Salam mahasiswa. Di mana Kapolres datang kemari bawa perubahan? Di mana Kapolres datang kemari bawa perubahan? Terima kasih teman-teman, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih juga ada bapak kita dari Walhi, ada dari Ahmad yang masih setia hingga pada siang hari ini untuk mengawal. Untuk mengawal saudara-saudara kita yang dibelenggu sel-sel korporasi. Teman-teman, Bapak Ibu kepolisian,
kami yakin dan tahu bahwa Bapak Ibu dan Bapak Ibu kepolisian tidak punya kapasitas sebenarnya berbicara di depan ini terkait persoalan yang terjadi di TPL. Karena kita percaya dan yakin sesuai yang disampaikan sebelumnya, pasti jawaban yang diberikan akan normatif. Itu tentu. Jadi Pak, kami datang hari ini dengan masa yang seperti ini. Mungkin 3 hari ke depan, kita akan bawa 5.000 mahasiswa Pematang Siantar untuk masuk ke dalam ke Polres Pematang Siantar. Kalau tadi Wali dengan beberapa cabangnya, mungkin kita kelompok Cai, kelompok Cipayung akan bergerak dari Sabang sampai Merauke untuk meminta